Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama dengan saya Aditya Riko Armiandi dari Universitas Jember, Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kita akan belajar tentang jaringan penyusun organ generatif pada tumbuhan. Nanti kita akan belajar, kita akan membahas secara lengkap bagaimana jaringan penyusun organ generatif pada tumbuhan. Nah, kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah dan indikator pencapaian kompetensinya adalah tetap semangat dalam belajar walaupun kita belajar dari rumah dengan sistem daring. Nah, kita tetap harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena dengan ilmu, kita berbeda dengan yang lainnya. Karena dengan ilmu pula, kita dapat berbeda dari makhluk hidup yang lain. Pada kondisi saat ini, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M. Nah, M yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan M yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, kalau bukan dari diri sendiri, dari siapa lagi? Semoga keluarga di rumah tetap sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Nah, nanti kita akan membahas tentang organ generatif pada tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, yang sering kita temui, bunga yang sering kita temui, buah yang sering kita temui dan biji yang sering kita temui. Tetapi kita tidak tahu, awalnya kita tidak tahu jaringan penyusun organ generatif tersebut. Nah, kita akan belajar jaringan penyusun organ generatif pada tumbuhan. Yuk, ikuti terus video ini ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelum memasuki pembahasan kita mengenai jaringan penyusun organ generatif, maka kita harus mengetahui organ-organ yang ada pada tumbuhan terlebih dahulu. Nah, mari kita amati tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Bahwasannya, tumbuhan yang ada di sekitar kita masih kita jumpai pada saat ini. Masih kita bisa manfaatkan tumbuhan tersebut pada saat ini. Apa yang berperan di dalam tumbuhan tersebut sehingga kita masih menjumpai, kita masih melihat, dan kita masih bisa manfaatkan tumbuhan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita ketahui organ pada tumbuhan dibedakan menjadi dua macam organ. Yang pertama adalah organ vegetatif, dan yang kedua adalah organ generatif. Apa perbedaan di antara dua organ ini? Nah, kita bahas ya di video ini dan di pertemuan ini. Nah, organ vegetatif adalah organ yang menunjang pertumbuhan suatu tumbuhan. Sedangkan untuk organ generatif bisa kita ambil dari namanya, yaitu generatif, gen. Jadi ada kaitannya dengan perkembangbiakan. Nah, organ generatif adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan suatu tumbuhan. Nah, jadi perbedaannya sudah terlihat di sana. Nah, bagaimana organ-organ vegetatif dan organ-organ generatif tersebut untuk pembagiannya? Nah,
Untuk organ vegetatif ada 3 macam. Sedangkan untuk organ generatif ada 3 macam pula. Organ vegetatif ada 3. Yang pertama ada batang, akar, dan daun. Sedangkan untuk organ generatif juga ada 3. Yang pertama ada bunga, buah, dan biji. Nah, perbedaannya sudah terlihat ya. Bunga. Bunga di sana ada benang sari dan ada putik. Jadi ada alat perkembangbiakan di sana. Nah, perbedaan antara organ vegetatif dan organ generatif adalah organ vegetatif tidak memerlukan suatu perkawinan atau pertemuan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Sedangkan untuk organ generatif memerlukan pertemuan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina untuk menghasilkan suatu individu baru. Nah, kita bahas organ generatif yang berkaitan dengan jaringan penyusun organ generatif. Yang pertama, jaringan penyusun organ generatif kita bahas mengenai bunga. Nah, kita harus mengetahui bunga terlebih dahulu itu apa. Baik, bunga. Kita bisa melihat di sekitar kita bahwasanya di suatu tumbuhan ada suatu yang indah, ada suatu yang menarik perhatian kita, ada suatu yang kita sukai di suatu tumbuhan tersebut. Nah, untuk para wanita biasanya menyukai ini, menyukai bagian tumbuhan yang satu ini, yaitu adalah bunga. Nah, bunga adalah alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Nah, bunga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah bunga sempurna, dan yang kedua adalah bunga lengkap. Apa perbedaan di antara bunga sempurna dan bunga lengkap ini? Nah, bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari atau alat reproduksi. Karena tadi bunga adalah alat reproduksi seksual. Jadi bisa kita maknai dengan kata sempurna. Jadi di suatu bunga tersebut ada benang sari dan ada putik. Jadi sempurna. Sedangkan untuk bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat reproduksi dan perhiasan bunga. Nah, namanya juga dari lengkap. Lengkap, jadi alat seksualnya juga ada, yaitu alat reproduksinya juga ada. Benang sari dan putik ada. Ditambah dengan perhiasan bunga, seperti mahkota bunga, kelopak bunga, dan lain sebagainya. Nah, struktur bunga terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada kelopak atau kalix, yang kedua ada mahkota atau corolla, dan yang ketiga ada alat reproduksi pada bunga, yaitu ada benang sari dan ada putik. Jadi apabila kita gabung, ada 4 bagian utama dari bunga. Nah, kelopak dan mahkota bunga pada tumbuhan dikotil dan pada tumbuhan monokotil sangat berbeda. Untuk tumbuhan dikotil, kelopak dan mahkota bunganya berjumlah kelipatan 2, 4, dan 6. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil berjumlah kelipatan 3. Selanjutnya, daun kelopak dan daun mahkota. Nah, kelopak bunga atau daun kelopak, nah, merupakan bagian hiasan bunga pada lingkaran luar. Jadi untuk kelopak itu letaknya di luar. Nah, biasanya kelopak ini berwarna hijau dan waktu kucup dia berfungsi dalam melindungi bunga tersebut. Nah, untuk helaian penyusun kelopak bunga ini disebut dengan sepal. Nah, sedangkan untuk mahkota bunga itu bagaimana? Nah, mahkota bunga merupakan bagian hiasan bunga pada lingkaran dalam dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Jadi mahkota ini memiliki warna yang beraneka ragam, bervariasi. Nah, mahkota bunga berfungsi menarik perhatian serangga
untuk membantu penyerbukan karena memiliki warna yang bervariasi dan menarik perhatian dari serangga. Nah, helaian penyusun mahkota disebut dengan petal. Nah, jadi kelopak bunga helaiannya disebut dengan sepal dan mahkota bunga disebut dengan petal. Daun mahkota dan daun kelopak bunga itu strukturnya sama. Nah, terdiri dari epidermis atas dan bawah. Selanjutnya ada parenkim dasar atau mesofil. Kemudian ada berkas pembuluh dan ada sel-sel idioblas berupa saluran getah. Nah, untuk daun kelopak tersusun atas sel-sel yang berklorofil dan mesofil yang tidak berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau jaringan spons. Jadi, karena warnanya pada umumnya hijau, jadi di daun kelopak memiliki klorofil. Nah, sel epidermis daun kelopak itu dilapisi oleh zat kutin. Biasanya terdapat stomata dan trikoma pada daun kelopak. Nah, sedangkan untuk daun mahkota itu bermacam-macam, bervariasi. Nah, karena di struktur pada daun mahkota itu terdapat kromoplas dan pigmen tambahan pada cairan sel, sehingga menyebabkan bermacam-macam bervariasi warna dari mahkota bunga. Nah, daun mahkota yang masih muda biasanya mengandung zat tepung. Kalau kita lihat, kalau kita ketahui dan rasakan ada yang putih-putih di mahkota itu merupakan zat tepung yang ada pada mahkota pada saat muda. Nah, sedangkan untuk sel epidermisnya, mahkota itu berbentuk tonjolan atau papila yang dilapisi dengan kutikula dengan mengandung minyak volatil. Nah, sedangkan kita bahas selanjutnya adalah alat reproduksi pada bunga. Yang pertama, benang sari atau stamen. Nah, benang sari merupakan alat kelamin jantan atau disebut dengan androsium. Nah, terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Nah, benang sari ini memiliki 4 ruangan yang berisi serbuk sari atau polen. Nah, ruang serbuk sari disebut dengan mikrosporangium karena menghasilkan mikrospora. Nah, mikrospora itu akan tumbuh menjadi bulu dan menghasilkan gamet jantan atau sel sperma. Nah, sedangkan untuk putik itu merupakan alat kelamin betina atau gynaecium. Nah, yang dapat tersusun satu atau lebih daun buah. Nah, struktur putik dapat berdiferensiasi menjadi 3 bagian utama. Terdiri atas yang pertama, bakal buah atau ovarium, yaitu terletak pada dasar bunga atau reseptakel berbentuk menggelembung sebagai tempat sel telur. Jadi tempat bakal buah ini atau ovarium menggelembung untuk tempat sebagai sel telur. Dan yang kedua adalah tangkai putik atau stilus, bagian yang memanjang yang merupakan saluran sempit jalan serbuk sari waktu pembuahan dan sebagai penyokong kepala putik. Jadi untuk stilus atau tangkai putik ini merupakan jalan dari serbuk sari menuju bakal buah tadi. Nah, sedangkan yang ketiga adalah kepala sari atau stigma. Nah, ini merupakan bagian paling atas dari putik yang pada umumnya lengket dan berambut. Nah, dalam ovarium itu terdapat satu atau lebih ovul atau bakal biji.
Nah, pada ovul terdapat kandung lembaga, yaitu berupa megasporangium yang akan menghasilkan gamet betina, yaitu ovum. Nah, perbedaan antara benang sari dan putik. Nah, untuk mempermudah kita menghafal, benang sari pada umumnya berkaitan dengan nama dari perempuan. Tapi di sini adalah berkebalikan, benang sari itu sebagai si jantannya, sedangkan untuk putik sebagai si betinanya. Nah, untuk benang sari menghasilkan mikrospora, sedangkan untuk putik menghasilkan megaspora. Nah, selanjutnya kita selesai membahas tentang organ generatif yang pertama, yaitu bunga. Nah, kita membahas organ generatif yang kedua, yaitu buah. Nah, apabila kita melihat buah atau mendengar nama buah, kita teringat suatu buah yang kita favoritkan. Nah, buah merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Nah, berdasarkan sifat dinding buah atau bisa disebut dengan perikarpium, itu dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, ada buah kering pecah, dan yang kedua, ada buah kering tidak pecah, yang ketiga ada buah berdaging. Perikarpium itu Nah, perikarpium tumbuh dari dinding ovarium. Jadi perkembangan lebih lanjut dari bakal buah. Yang pertama kita bahas tentang buah berdaging. Nah, kita sering kita makan, sering kita jumpai pula di kehidupan sehari-hari kita, ataupun menjadi favorit kita buah berdaging ini. Mungkin ada yang favoritnya buah apel, buah pir, ataupun buah-buah yang lainnya. Nah, ini merupakan buah berdaging. Nah, buah berdaging pada perikarpiumnya mengalami diferensiasi menjadi tiga lapisan, yaitu yang pertama adalah eksokarpium, dan yang kedua adalah mesokarpium, dan yang ketiga adalah endokarpium. Nah, untuk eksokarpium itu merupakan lapisan terluar dan yang biasanya berwarna. Misalkan pada apel itu memiliki warna merah, pada pir memiliki warna agak kekuningan. Nah, itu merupakan eksokarpiumnya. Dan yang kedua adalah mesokarpium. Nah, itu merupakan lapisan tengah yang tebal. Nah, untuk lapisan yang ketiga adalah endokarpium, yaitu lapisan dalam berupa selaput yang mengandung sel batu. Nah, kita berikan contoh untuk buah berdaging ini, yaitu adalah buah kelapa. Nah, buah kelapa, kita ketahui buah kelapa itu seperti apa? Nah, bentuknya bulat, berwarna hijau, kuning, ataupun yang lainnya. Nah, pada buah kelapa ini tersusun atas tiga lapisan perikarpium tadi, yaitu ada eksokarpium, mesokarpium, dan endokarpium. Nah, coba kita perhatikan di antara dua buah kelapa ini, manakah yang benar-benar dinamakan buah kelapa dan yang benar-benar bukan buah kelapa, atau sering kita sebut dengan, oh ini buah kelapa. Nah, antara A dan antara B. Oke, benar sekali. Jawabannya yang B, merupakan buah kelapa. Nah, pada buah kelapa, endokarpium tidak berupa selaput, tetapi berupa lapisan yang tebal dan keras. Nah, mari kita amati buah kelapa yang benar ini. Nah, buah kelapa, kita ketahui ada beberapa lapisan dari buah kelapa.
Nah, kita sebutkan perikarpium yang berdiferensiasi tadi. Yang pertama ada eksokarpium. Eksokarpium dari buah kelapa ini adalah yang berwarna hijau atau yang berwarna kuning atau coklat. Nah, untuk yang kedua, yang mesokarpium. Nah, untuk yang mesokarpium merupakan bagian yang tebal. Biasanya di kelapa adalah yang berserabut, itu di kelapa. Dan yang ketiga adalah endokarpium. Nah, untuk lapisan yang paling dalam, biasanya orang Jawa sering menyebutnya adalah batok kelapa. Nah, itu merupakan endokarpium yang keras, tebal dan keras seperti batu. Nah, kenapa masyarakat sering mengatakan yang dalam, yang biasanya kita buat santan, kita peras, dan kita buat santan atau airnya kita minum, itu merupakan bukan buah dari kelapa. Nah, itu merupakan endosperm dari kelapa. Endosperm dari kelapa ada dua macam, endosperm padat dan ada endosperm cair. Endosperm padat yang biasa kita buat sebagai santan. Dan yang kedua adalah endosperm cair yang biasa kita minum atau yang bisa kita sebut dengan air kelapa. Nah, selanjutnya adalah buah kering. Nah, buah kering kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada bagian eksokarpium, buah kering itu memiliki karakteristik seperti sklerenkim atau jaringan yang sudah dewasa, sklerenkim. Nah, nantinya eksokarpium akan bertransformasi kloroplas menjadi kromoplas atau dari yang biasanya berwarna hijau akan berubah menjadi berwarna kuning ataupun yang lainnya. Nah, perubahan warna kulit buah selama terjadi pemasakan buah. Nah, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, buah kering itu dibedakan menjadi dua. Ada buah kering pecah, ada buah kering tidak pecah. Apa perbedaan di antara dua buah kering ini? Nah, untuk buah kering pecah, itu biasanya ketika sudah masak, dia akan pecah. Nah, seperti pada buah kedelai ataupun buah kacang kapri. Dan yang kedua ada buah kering tidak pecah. Nah, ketika sudah masak, buah ini tidak akan pecah seperti padi ataupun jagung. Nah, kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari kita apabila kita dekat dengan persawahan, kita mengetahui waktu menanam tanaman tersebut. Misalkan kita ambil contohnya buah padi. Nah, buah padi ketika sudah berbuah, maka awalnya adalah berwarna hijau karena tidak belum masak. Nah, ketika sudah lambat laun pada waktunya dan dia akan masak, jadi dari transformasi kloroplasnya akan berubah menjadi kromoplas. Sehingga perubahan warna kulitnya ini selama pemasakan buah. Nah, kita sudah membahas dua organ generatif pada tumbuhan, yaitu ada bunga dan buah. Nah, kita bahas yang terakhir, organ generatif pada tumbuhan, yaitu ada biji. Nah, biji kita sering lihat di kehidupan sehari-hari kita. Nah, biji ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari bakal biji. Nah, kulit biji atau testa itu merupakan diferensiasi dari integumen atau lapisan pelindung yang melindungi embrio dan endosperma yang berada di dalamnya. Nah, struktur kulit biji itu bervariasi pada masing-masing tumbuhan, sangat bervariasi. Nah, struktur kulit biji itu biasanya ada jaringan makroskleroid, ada sel-sel parenkim, ada sel-sel kristal, dan ada sel berpigmen. Jadi, sangat kita jumpai ada biji yang memiliki warna. Jadi, biji tumbuhan A memiliki warna merah, dan biji tumbuhan B berwarna biru atau kuning.
Nah, itu merupakan karena ada struktur kulit, yaitu sel yang berpigmen. Nah, biji itu dapat kita kelompokkan lagi. Nah, biji berdasarkan ada tindaknya endosperma dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah biji dengan endosperma, dan yang kedua adalah biji non-endosperma atau tidak memiliki endosperm. Nah, yang pertama adalah biji endosperma, yaitu memiliki tumbuhan ini pada bijinya memiliki endosperma. Contohnya adalah pada jagung. Nah, kita lihat di gambar bahwasannya biji jagung, kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari ada yang berwarna putih di dalamnya. Nah, itu merupakan endosperma. Endosperma ini bagi biji berfungsi sebagai cadangan makanannya. Nah, yang kedua adalah biji non-endosperma, yaitu biji yang tidak memiliki endosperma. Contohnya adalah pada biji merica, biji labu kuning, biji semangka, itu merupakan biji non-endosperma. Nah, kita sudah belajar dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk kesimpulannya adalah organ generatif pada tumbuhan digunakan sebagai alat perkembangbiakan bagi tumbuhan, yaitu ada 3 organ generatif pada tumbuhan. Yang pertama ada bunga, buah, dan biji, di mana jaringan penyusunnya berbeda. Nah, kita sudah belajar dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi hak milik kita dan bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.